tim Naptun terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bajlas bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Halo my friend, balik lagi bersama aku di channel Bacilas. Kalian di video kemarin banyak banget yang komen dan nyuruh aku, katanya banyak yang nanyain, bang coba dong cari di dalam guys bro Gavin, katanya banyak banget cowok-cowok cewek-cewek yang banyak pacarnya guys, antara itu cewek-cewek play go. Emangnya beneran ada guys speed outfit di dalam guys bro Kevin ini yang bikin orang-orang cewek-cewek dan cowok-cowok, cewek-cewek player yang bikin cowok-cowok menjadi tergila-gila adik-adik. Waduh. Nah, aku udah tahu sebenarnya bang, tapi aku gak bakal kasih tahu kepada kamu. Ya ampun bang Olos, emangnya kamu doang yang tahu? Aku juga tahu lah guys ya. Dan pastinya ini kalian bakal kaget banget sih. Dan kalian juga ngaku ya buat cewek-cewek Bacilazer yang pernah pakai skin kayak gini. Dan kalian komen di kolom komentar kalau pengalamannya sama ya. Tapi buat kalian yang belum tahu, it's okay adik-adik, aku bakal kasih tahu kalian semuanya sekarang. Jadi inilah outfit-outfit wanita-wanita yang katanya banyak disukai oleh cowok-cowok di dalam guys bro Kevin ini. Jadi ya dari guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like, dan yang belum subscribe juga kita mau subscribe. Jadi adik-adik, kita bakal masuk ke dalam videonya. Inilah outfit cewek-cewek paling sus di dalam guys bro Kevin. Terus ayo. Ada cewek sus banget. Oke guys, dan sekarang kita udah masuk ke dalam guys bro Kevin-nya adik-adik. Di sini katanya guys ya, di server bro Kevin yang ini tuh tadi aku udah lihat ada banyak banget cowok-cowok yang sus gitu ya adik-adik. Mangolos, kamu di mana sih? Aku udah di server nih, cepetan join aku Mangolos. Mangolos, sebentar bang, aku ini lagi berak bang, nyari tempat toilet dulu. Ampun Mangolos, nah bukan jadi cowok, jadi cewek. Abang tahu aja bang, aku mau jadi cewek, tunggu sebentar bang. Ada Mangolos. Nah guys, di sini aku juga bakal kasih tahu kepada kalian gimana caranya menjadi karakter cewek paling sus di dalam guys bro Kevin dengan harga no Robux, dan auro kalian bakal langsung dideketin sama cowok-cowok di dalam guys bro Kevin ini. Ya ampun aku ketabrak bang. Ah kamu nggak apa-apa bang, aman bang ketabrak bos. Aman Mangolos, hampir aja tapi ya. Yaudah guys, di sini kita gak usah basa-basi lagi ya. Jadi langkah pertama untuk bisa mendapatkan skin ini adalah kalian langsung aja guys cari dulu tempat yang kosong. Kalian boleh di sini aja. Langkah yang pertama adalah kalian rubah badannya ya adik-adik. Nah guys, jadi langkah yang pertama adalah kalian langsung aja di cewek yang lama ini ya guys ya. Ya ampun Mangolos, kamu mengasih rambut doang ya. Yaudah guys, sekarang kita bakal lanjut lagi ya adik-adik. Langkah yang kedua adalah kalian langsung ilangin aja semua item yang ada di kalian buat kalian para cowok ya adik-adik. Terus ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang pengen ngeri orang-orang yang ada di dalam guys bro Kevin ini ya. Terus kalian langsung aja ke sini guys, rubah warna kulitnya menjadi berwarna putih, dan juga kalian ilangin aja deh wajahnya ya adik-adik. Langsung kita bakal gini aja guys, pakai wajah yang mana dulu ya, yang ini dulu aja kali ya. Oke, yang ini dulu aja deh guys ya. Terus di sini kalian cari guys item yang bernama Sarius yang berbentuk mencong-mencong. Kamu mau jadi doma bang? Enggak Mangolos, tapi lihat dulu ini. Terus langkah yang kedua, kalian langsung di itemnya cari item yang bernama 8 bit ya adik-adik. Di sini kalian langsung aja ambil yang warna merah-merah kayak gini guys ya. Lihat guys ya, kita bawa ke bawah dulu terus. Nah di sini guys ya, kalian akan menemukan item yang berwarna-warna gitu guys. Di sini guys, yang mahkota 8 bit kayak gini. Terus kalian langsung aja guys ya, berikutnya adalah kita harus langsung cari rambut dengan nama extension black kayak gini. Oh bukan, topi ya adik-adik. Nah topi ini berfungsi untuk rambut pinggir kalian agar rambut kalian menjadi lebih keren lagi. Oh my god, ini udah kayak tuyul belum Mangolos? Itu mah bukan tuyul bang, itu mah kota kembar bang. Ya ampun, apaan kota kembar? Bukan kota kembar.
kan baru melihat nih rambut aku ada blok kayak gini. Terus lanjut lagi guys, kalian langsung aja pakai baju ataupun pakai turtleneck kayak gini guys, biar ngalangin leher kalian ya adik-adik. Dan kemudian kalian langsung ke rambut kayak gini guys, atau gak ke ini ya face pool. Kalian langsung aja tulis face adik-adik, dan kemudian langsung aja kalian pilih di sini ya guys ya, ada face pool white gitu adik-adik. Di wajah kalian akan menghilang. Terus berikutnya kalian langsung ke rambut guys, langsung aja tulis bonci curl adik-adik. Oh my god, bonci curl yang kayak gini. Oh my god, ini kita bakal langsung siap-siap ya. Ini kita langsung kasih kacamata aja adik-adik, cari di kacamata dan bacanya ada Luffy Banks. Oke okay, bagus-bagus. Nah terus lanjut lagi, kalian langsung aja cari tas ya dengan nama di sini ya guys ya, chain. Oke okay. Dan di sini di tas ini berfungsi untuk memberikan kalung-kalung yang sangat rock and roll kayak gini adik-adik. Rock and roll dari mananya bang? Itu bagus banget bang. Aku mau borkol bersama bang Bacilas. Borkol. Ya ampun bang Olos, kenapa ujung-ujungnya harus kentut? Oke, di sini kalian langsung berikan lagi adik-adik. Di mana? Di baju berikutnya kita langsung aja kasih tulisan short dress female short. Di sini pasti auto cowok-cowok bakal langsung terkentus-kentus ya adik-adik. Kalian lihat ini adik-adik, bajunya sudah mulai mantap banget ya. Dan yang terakhir, kalian langsung aja pergi ke celana, celananya yang cewek, dan kalian tulis bandage ya adik-adik. Lihat ini adik-adik. Oh my god. Terus kalian cari celana yang ada efek darah-darahnya gitu, biar cowoknya pada perhatian gitu guys ngelihat cewek ini. Oh my god, coba kalian komen di kolom komentar guys, menurut kalian skin ini kayak gimana? Nah guys, dari sini kalian tinggal tambahin satu lagi kaki core blocks. Oh my god, nah, coba langsung rating ya guys ya. Dan lihat guys, pasti bakal ada cowok sus yang bakal nyamperin aku adik-adik. Cowok sus yang sangat mengerikan banget. Nanti kalau misalkan ada yang ngedeketin aku ketika aku sedang mengeluarkan sen kayak gini, nanti aku bakal aja ke toilet, dan nanti di tempat toilet aku bakal berubah menjadi abang-abang yang mengelus ya, mengelus. Ini sangat bagus banget banget untuk skin yang pertama. Tapi sebelum itu kalian rating dulu untuk skin ini ratingnya berapa ya adik-adik. Oke, kalau yang pertama adalah kalian langsung keluarin sen kayak gini guys ya. Terus kalian kasih tulisan warna lope, love. Kita bakal tulis guys, looking for love ya adik-adik. Kita bakal lihat guys, tuh udah mulai ada yang pakai skateboard bolak-balik satu orang. Ini udah mulai ada satu. Ya ampun, Bolos, ada dua orang guys. Dua orang langsung, dua orang. Ya ampun, dua orang guys. Tiga orang adik-adik, dan ada dua cewek di sini. Ya ampun guys, kalian rating di kolom komentar untuk skin ini berapa ya adik-adik. Tapi untuk yang kita bakal tunggu di video berikutnya, kita bakal ganti skin dulu, karena kan di skinnya masih ada banyak ya adik-adik. Oke okay. Kalian nanti bisa menggunakan core box, atau tidak menggunakan core box juga udah bagus. Let's go Bolos, kita ke skin berikutnya. Lihat langsung banyak yang ngederin dong. Bro, gimana maksudnya? Ya ampun, ayo mengolok. Sama aku aja bang, cowoknya bang. Jangan mengolok, sayang. Nah guys, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam server yang barunya lagi adik-adik. Di sini aku bakal langsung aja guys ngasih tahu kepada kalian gimana caranya untuk pergi ke skin yang kedua ya adik-adik. Tunggu aku bang, aku juga mau ikutan bang. Boleh mengolok, cepet-cepet ke ini, ke air mancur. Aku pakai kostum badut, sini. Oke bang, aku di belakang kamu bang. Oke, yaudah mau ngelos, ikutin aku ya. Jadi langkah yang pertama, kalian langsung aja ganti badannya menjadi cewek lagi adik-adik. Boleh yang punya core box, boleh pakai core box. Kalau yang nggak punya, kalian jadi cewek biasa juga udah bagus banget adik-adik. Nah, kemudian setelah skin kalian dan badan kalian udah menjadi cewek, langsung aja kalian ganti skin tone-nya menjadi skin tone slender ya adik-adik, dengan wajah yang cemberut. Ini sebenarnya udah skin cewek slender sih. Oh, bener banget, itu adalah skin slender yang paling kocak bang. Ayo lanjut bang. Iya mengolos. Nah kemudian kalian langsung aja pilih warna wajahnya ya adik-adik, supaya seperti begitu. Nah kemudian kalian langsung aja cari wajah yang cemberut guys ya. Di sini kita bakal cari dulu guys wajah yang cemberut yang seperti apa ya. Kita bakal cari satu-satu. Nah ini guys. Nah jadi yang pertama adalah kalian langsung cari wajah yang cemberut yang ada di dalam guys Brookhaven ini adik-adik, biar kalian kelihatan kayak jutek gitu ya adik-adik. Nah kemudian langkah yang kedua, setelah badan kalian menjadi cewek, kalian langsung aja masuk ke dalam rambut
rambut adik-adik. Di sini kan ada rambut guys, logo rambut kayak gitu. Terus kalian tulis white gitu ya adik-adik, bukan rambut white ya. Kita bakal langsung aja tulis white ya adik-adik. Dan itu kita bakal langsung tulis guys. Kemudian kalian langsung cari aja guys di sini guys. Yang mana ya? Bentar-bentar. Ah ini guys, kita sudah menemukan rambutnya adik-adik. Terus kalian langsung aja ini guys sebentar. Kayaknya badan kita harus dibalikin dulu ya adik-adik, biar kelihatan ya adik-adik, biar kelihatan kerennya. Nah di sini kalian langsung pergi ke extension white adik-adik, tapi di kacamata ataupun di topi ya adik-adik. Terus kalian tulis extension white, dan di pinggirnya kalian bisa pilih yang ini adik-adik. Langsung aja tiga dari kiri yang ini nih. Nih bentar guys, kita bakal lihat. Nah bukan yang ini. Iya yang ini ya. Terus kalian ikutin lagi guys. Terus kalian pergi ke, nah di sini. Terus kalian masukin lagi yang ini ya adik-adik. Nah di sini kalian langsung aja guys masukkan rambut yang ini, dan kemudian kalian tambahin juga rambut yang ini guys satu lagi. Nah ini kayaknya udah cocok ya adik-adik. Kemudian kalian langsung aja guys ambil lagi di kacamata, dan kalian tulis don't fall ya guys ya. Oh ini di topi ya, di topi. Terus kalian tulis don't fall adik-adik. Nah di sini kalian pilih warna favorit kalian ataupun selender yang paling kalian suka, dan kemudian kalian pergi ke kacamata guys. Di sini langsung aja kalian pergi ke kacamata, dan kalian tulis fluffy bags. Nah langsung aja cari fluffy bags. Nah terus kalian langsung ambil dari ketiga yang paling kiri. Nah bentar, nah 1, 2, 3 yang paling kiri ya, berarti yang ini dong. Oke let's go. Nah di sini kalian udah menutup mata kalian ya guys ya, berarti lanjut ke baju dan celana. Kalian langsung aja masukin baju dan celana itu dengan tulisan Y2K. Nah yang terakhir kalian langsung tulis aja ini guys, ganti bajunya menjadi Y2K white ya adik-adik. Dan kalian langsung aja pilih baju yang ini. Oh my god guys, ini udah keren banget sih guys ya menurut aku adik-adik. Nah di sini langsung aja menurut kalian rating adik-adik, apakah skin slender ini bakal banyak cowok yang bakal nyamperin? Kita bakal lihat aja ya adik-adik. Nah, di sini kalian, oh my god, langsung ada yang nyulik aku guys. Ini aku diculik atau? Oh my god, beneran diculik guys. Tolong, tolong, kita beneran langsung diculik. Tolong, beneran adik-adik. Oh, itu ada yang nyulik, itu ada yang nyulik. Itu kemana lagi nyuliknya, salah. Beneran guys, langsung ada yang nyulik. Tolong, Allah, dimana aku diculik. Allah, jangan pakai skin ini. Aduh, ada monster juga lagi yang ikutan. Tolong guys. Nah, jadi itulah skin yang bisa kalian gunakan untuk kalian nyutus. Ini cowok guys, ya ampun, ya ampun. Langsung aja kalian yang pengen nyoba, langsung aja ya adik-adik. Tapi dia gak tau guys kalau sebenarnya aku adalah cowok. Kabar, kabar. I can fly.